Kita ulas seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, kandang tradisional milik warga yang berisi 3.000 ekor ayam di Kabupaten Cianjur ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda sebuah kandang ayam yang menampung sebanyak 3.000 ekor ayam di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pagi tadi. Kebakaran terjadi diduga adanya kebocoran pada salah satu tabung gas LPG. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan berikut isinya. Menurut petugas pemadam kebakaran, api bisa dijinakkan 1 jam setelah mobil 2 unit damkar tiba di lokasi kejadian. Dugaan sementara api ditimbulkan adanya kebocoran tabung gas LPG 3 kg. Baik, kami mewakili Bapak Dandu. Kami dapat kabar dari telepon, tapi tidak tahu namanya, ada telepon kepada kebakaran. Terus ada pihak pemilik ayam namanya Bapak Adang Herman datang ke damkar, langsung saya dikawal ke lokasi TKP. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut, namun ribuan ekor ayam ludes mati terpanggang. Akibat peristiwa tersebut, peternak ayam mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV.